Sobat Bola. Anak emas Prancis Kylian Mbappe bungkam Denmark. Prancis versus Denmark dengan skor 2-1. Pertandingan antara Prancis melawan Denmark menghasilkan skor keunggulan 2-1 dalam lanjutan matchday 2 grup D di Piala Dunia. Laga ini berlangsung bermarkas Qatar, tepatnya Ras Abu Abad Stadium pada waktu dini hari. Anak emas asal klub Paris Saint-Germain itu, Kylian Mbappe, mencetak 2 gol sekaligus ke gawang Denmark. Di balik itu ada sang asis skuad Prancis yang menjadi kunci gol di babak kedua, Antoine Griezmann dari asal klub Atletico Madrid. Memang sangat pantas Kylian Mbappe dengan digaji fantastis karena pemain ini mempunyai mental juara dan bekerja keras. Pada babak ke-1 berlangsung, Prancis dan Denmark sama-sama tampil agresif. Sampai menit akhir babak ke-1, tidak ada bola yang masuk ke gawang kedua skuad ini. Setelah jeda minum babak kedua berlangsung, Prancis menghentakkan tempo permainan sehingga gol Prancis semuanya dicetak oleh Kylian Mbappe. Menjebol gawang Denmark pada menit 61 dan menit 86. Kemenangan ini membuat Prancis berada di puncak klasemen grup D. Mereka mengoleksi 6 angka dari 2 laga. Prancis pun menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.